Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai tentang sikap, reaksi dan komentar Rizky The Academy setelah mengetahui Lesti Kejora dan Hari Jambi akan menikah setelah Liga Dangdut Indonesia 2020 selesai. Bagaimana sikap dan komentar Rizky The Academy terhadap kabar tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Semenjak hubungan antara Rizky The Academy dan Lesti Kejora kandas beberapa bulan yang lalu, isu mengenai kedekatan hubungan Lesti dan Hari Jambi memang berhembus sangat kencang saat ini. Sampai-sampai ada beberapa artis papan atas juga menyoroti tentang hubungan di antara mereka. Sebelum mengenali Hari Jambi, Lesti dulunya merupakan pacar atau kekasihnya Rizky The Academy. Kembaran Rido The Academy ini juga tak sedikit yang meramalkan bahwa mereka antara Lesti dan Rizky akan menjadi pasangan yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Hubungan yang telah dibina selama kurang lebih 5 tahun lamanya membuat pecinta keduanya meyakini bahwa hubungan Lesti dan Rizky akan berakhir di pelaminan. Namun sayangnya, jodoh berkata lain, hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Selang beberapa bulan lamanya, Lesti mulai mengenali sosok pria lain, yaitu Hari Putra, peserta Lida dari Provinsi Jambi. Berawal dari penampilan Hari di atas panggung yang begitu spektakuler, membuat Lesti begitu mengagumi Hari Jambi. Hubungan antara Lesti dan Hari semakin lengket semenjak mereka berduet di atas panggung Indosiar. Disinilah kedekatan mereka semakin dekat sampai saat ini. Bahkan banyak yang sudah mengatakan bahwa antara Lesti dan Hari Jambi sudah jadian. Namun hal yang paling mengejutkan adalah berita tentang Hari Jambi akan menikahi Lesti Kejora setelah Liga Dangdut Indonesia usai digelar. Sontak hal ini membuat masyarakat geger akan informasi tersebut, tak terkecuali bagi Rizky The Academy. Sampai-sampai ia juga mengomentari tentang berita tersebut, dan Rizky The Academy hanya mengatakan, "Jika itu yang terbaik buat Dedek, saya hanya mendoakan semoga mereka bahagia." Begitulah jawaban Rizky The Academy ketika mengetahui berita atau kabar tentang pernikahan antara Lesti dan Hari Jambi. Namun hal itu belum bisa dipastikan benar atau tidaknya karena info tersebut masih simpang siur. Namun masyarakat hanya bisa berdoa, siapapun jodoh mereka, semoga mereka bahagia, baik Rizky, Lesti maupun Hari Jambi. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.